Oh, ada lagi. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky yang ada PS-nya. Pada video kali ini saya akan unboxing lagi. Ya, di sini saya mendapatkan buah paket. Paketnya ini dari Lazada pastinya. Soalnya kalau bungkus seperti ini pasti Lazada. 100% asli, pengiriman dan pengembalian gratis. Oh ya, nanti saya akan bikin sebuah vlog ya. Ya, tanpa menunggu lama lagi pasti kalian tahu ini apa, baca judul, jadi mari kita unboxing. Apa ini? Mari kita buka lagi. Saya pikir akan langsung kebuka gitu ya. Karena isinya sama, jadi kita unboxing satu saja. Yang satu kita simpan. Apa ini? Ini adalah Nivea Men. Yaitu paket ya, paket penjualan. Dapat punchnya. Harganya tadi sudah diperlihatkan. Kita buka. Sebenarnya gak niat amat sih saya beli ini. Dan sebelumnya juga saya pernah mempunyai kesalahan, yaitu hampir order ini sampai 7. 2 sekarang, 5 lagi dikirim. Semoga aja bisa dibatalkan. Karena ya tanggung lah, saya tidak tahu atau kesalahan awalnya. Tidak perlu ini ya. Ya, yang saya kejar itu hanya ini, dapat punch. Soalnya di market saya tidak pernah melihat ada punch ini gitu ya. Dan harganya juga mahal, hampir sekitar 70-an. Ya, kalau gak salah. Di sini terdapat sebuah paket Nivea Men Oil Attack Plus Bright Liquid Facial Foam. Ya, ini ya, apa namanya? Ada angin-angin, apa namanya? Pusaran angin, air gitulah. 8 jam lawan minyak berlebih. 0% alkohol. Jadi artinya halal ya. Tapi gak ada tulisan halal. Ini 150 ml Nivea Men yang harganya digabung jadi sekitar yang tadi aja bagi 2. Dan ini ada deodoran. Mengapa saya beli ini? Ya awalnya itu penasaran. Ya, jika kalian suka video-video seperti ini, unboxing dari Lazada yang bikin harganya wow. Jangan lupa untuk di like video ini dan di subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya. Thanks for watching, mungkin sekian saja, dan see you in the next video, and bye.